Berita itu baru tuh coba banyak. baca 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 15 oknum personel Polrestabes Medan buronan kasus perampokan sepeda motor modus COD. COD maksudnya gimana? 15 personel polisi nyari perampok motor. Enggak, perampok ya. Oh, perampok. Oh, 15 ya? Itu malah perampoknya, 15 polisi. Polisi dirampok 15 orang. Jadi gini, ada polisi ngerampok sepeda motor. Enggak mungkin, enggak mungkin. Polisi. Ada polisi ngerampok sepeda motor. Gak bisa dong. Yang punya 15 perampok. 15 oknum. Enggak bisa kita bagus-bagusin polisi, emang terjadi. Ya kan beritanya begitu. 15 oknum. Penjara. Gak bisa lah, orang kerjanya merezim. Udah bikinnya sampai Oktober doang. November dicari lagi gua. Nah kan gak mungkin dong kalau polisi ngerampok motor. Nah gak mungkin dong kalau di penjara, penjara isinya polisi yang jadinya siapa? Gak bisa tuh. Iya juga ya, harus aja polisi tahanan ya. Hoax. Lah, emang tukang nasi Padang, gak boleh ke nasi Padang? Boleh.